itu bukan suatu hal yang main-main. Naik haji itu bukan suatu hal yang aku mau naik haji gitu, enggak. Naik haji itu bagi aku, kenapa memang aku mau dengan, maksudnya harus nunggu berapa tahun ini, karena aku juga punya kesiapan diri. Di saat aku naik haji, aku maunya pulang aku sudah menutup aurat, aku maunya pulang sudah jauh lebih baik lagi. Kalau aku paksain naik haji tahun ini apa tahun depan, terus akunya masih begini, kayaknya enggak apa ya, enggak lah gitu, nantilah kalau aku kesiapan. Dan memang pas dapetnya tuh, kalau gak salah di aku umur 40 gitu. Jadi mudah-mudahan umurnya panjang, bisa bisa lebih baik lah, dan bisa mencapai tahun itu untuk kita bisa naik haji berdua, dan enggak sama kakaknya Mas Anang, suami istri juga, rencana bareng tadinya. Insya Allah